muda yang saat dia mencari jati dirinya dalam perjalanannya, dia terjebak dalam suatu kegiatan yang tidak positif. Namun lantaran suara anak daripada anggota sendiri diri sedikit serangkai yang sudah mengenal, sedikit ada keinginan untuk merubah teman-temannya ke arah yang lebih positif lagi. Mau kebiasaan bocah bermain judi dan segala macamnya, kemaksiatan, kemungkaran. Ini anak diperingati untuk memberikan satu ajaran yang lebih baik lagi. Namun merupakan ternyata anak yang bernilai positif ini malah tidak bisa diterima dengan baik. Ajakan yang baik ini malah ditolak, bahkan ditentangnya. Karena memang kemungkaran penuh dengan reaksi. Nahi mungkar memang di saat orang beramal makruf mungkin resikonya tidak seberapa, tapi nahi mungkar resikonya lebih banyak. Bagi orang yang mengajak ke hal yang baik, mencegah kemungkaran, tentunya kita berhadapan dengan kemungkaran, kejahatan, kekerasan. Disitulah perlunya kekuatan benteng, kekuatan kita, kekuatan ilahiyah, kekuatan Tuhan, kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ternyata pengalaman yang ada. TS menjadi benteng di dalam mencegah kemungkaran, beramar makruf dan nahi mungkar. Insya Allah TS bagian dari salah satu tempat untuk kita bergabung di dalam beramar makruf dan bernahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kita tidak siap bentengnya, bisa-bisa kita jadi menjadikan mati kutu, karena memang kita bernahi mungkar penuh resiko. Banyak kekuatan di dalamnya. Kalau kita tidak siap bentengnya, bisa-bisa kita menjadi korban. Walaupun niatan kita baik, namun situasi yang ada kadang-kadang menjadikan kita terjebak dalam satu sudut yang tidak bisa kita melepaskan dari situasi itu. Namun insya Allah jawabannya TS adalah bagian daripada itu. Ini kunci yang bisa dikeroyok lalu dijeblak dia. Terbentanglah semua anak-anak yang berandalan ini, sehingga dia kekuatannya ditaruh. Dan harapannya di sini memang namanya amar ma'ruf, kita harus mendakwah dulu, ngasih tahu dulu, baru kita mengajaknya. Kalau toh dia melawannya, apa boleh buat, kita menggunakan kekuatan TS ini sendiri. Walaupun TS tujuannya tidak menghancurkan, namun menyadarkan, menyadarkan di dalam kemungkaran yang ada. Rupanya dengan ini minta maaf semua dengan sendirinya. Takjub dia kekuatan yang ada di anggota TS, ternyata dia baru sadar, minta maaf kepada anggota. Ya, siap. Ya, saya kasih pun. Ya, ini luar dugaan, saudara. Tanpa direkayasa. Sebelumnya memang tidak ada narasi yang ini alami langsung ini. Tidak ada persiapan sebelumnya. Ternyata dia terpancing emosinya. Ini tidak ada narasi sebelumnya, benar. Jujur. Ini di luar cerita, di luar narasi yang kita konsep. Ternyata ada ketakjuban luar biasa. Satu kejadian yang terjadi di luar ini merupakan satu kekuatan. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita sekalian untuk kita benar-benar lebih gairah lagi, lebih semangat lagi, dan lebih giat lagi di dalam mempelajari dan melaksanakan ajaran-ajaran TS dari guru kita, Bapak Pembina Haji Muhammad Subianto Al-Maghribi. Ya, dikondisikan. Ya, terima kasih kepada tim peraga. Monggo, bisa kalian untuk menghormati guru kita, Bapak Pembina, beserta para hadirin sekalian. Ya.